لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رضي الله تعالى عن سيدنا وسندنا قطب المكتوم أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وجميع أزواجه وذرياته ومقدميه وخلفائه وأحبابه من الإنس والجان أجمعين. أما بعد، segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam serta tercurah dan terlimpah kepada junjungan keharibaan baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat, para pengikut beliau hingga hari kiamah. Dan semoga juga keridhaan Allah serta tercurah dan terlimpah kepada pembimbing ruhani kita, guru kita Sayyiduna Qutbil Maktum Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani beserta seluruh zuriat beliau, seluruh khalifah dan muqaddam beliau, seluruh murid dan ahbab beliau hingga hari kiamah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah hari ini kita akan kembali membahas daripada syarah penjelasan selawat Jauharatul Kamal. Ifadatika minka ilaika qala syarih. Nah, insyaallah yang kita bahas paragraf daripada ifadatika minka ilaika qala syarih ay anna hadzal kanza alladzi la nafada limadadihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya al-kanz, yang mana kita sudah bahas al-kanz ini panjang sekali maknanya, banyak sekali ya, secara letterlek, secara singkat maknanya itu adalah perbendaharaan, yang mana Rasul diumpamakan sebagai perbendaharaan, yang mana perbendaharaan ini tidak ada hada habisnya karena mendapatkan tuangan madad daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mufadun minal haqqi fi hadratil ahdir rabbani haitsu la mawjuda siwahu subhanahu. Yang mana perbendaharaan tadi itu mendapatkan limpahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hadrah ketuhanan. Dari masa yang tidak ada yang ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li haditsin, karena ada sebuah hadis, kana Allahu wala syai'a ma'ahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah wujud, sudah ada ketika segala sesuatu yang lainnya masih belum ada. Artinya tidak ada masih sesuatu apapun yang bersama Allah, Allah sudah ada. Dari kadada apa-apa tadi diciptakan, belum ada diciptakan langit, belum ada diciptakan bumi, belum ada diciptakan galaksi-galaksi yang lainnya, belum ada diciptakan planet yang lainnya, bulan, bintang, matahari dan yang lainnya,
Bahkan belum ada diciptakan tempat, belum ada diciptakan waktu, belum ada diciptakan yang lainnya, Allah ada. Fakhalaqan nura ay nura Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala ciptakan nurnya baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika masih belum ada segala-galanya, masih belum ada, Allah sudah ada. Disinilah Allah hendak mengulah cerita, yaitu dengan diciptakannya nur baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa khalaqa minhul lawha wal qalama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari nur Muhammad tadi lauhil mahfuz dan qalam. Summa amara al-qalama ay yaktuba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan qalam ini, pena ini, untuk menulis. Faqala wa ma aktubu ya rab. Lalu si qalam ini bertanya, ya Allah, apa yang ulun tulis? Pertama yang ditulis ini apa? Dan qalam ini diciptakan dari nur Muhammad tadi. Faqala lahu uktub bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah Ta'ala memerintahkan yang pertama ditulis itu adalah bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Faja'alahallahu amanan li khalqihi madamu ala qira'atiha. Maka Allah Ta'ala jadikan keamanan bagi makhluk-makhluknya selama mereka membaca bismillahirrahmanirrahim tadi. Nah, jadi dari membaca bismillahirrahmanirrahim itu Allah Ta'ala akan mengamankan makhluknya yang manapun ketika masih membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ini panjang penjelasannya. Bahkan itu para ulama itu macam-macam mentafsirkan. Bahkan juga para ulama juga menulis berbagai macam kaifiyahnya membaca bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada juga ulama yang menulis bagaimana kaifiyah menuliskan bismillahirrahmanirrahim dengan cara-cara yang berbeda sesuai dengan tajribah pengalaman masing-masing. Abuya kita pun juga ada memberi kepada kita bismillahirrahmanirrahim. Dibaca sekian kali sehari kan, sudah ada kita tahu sudah. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim ini salah satu makhluk yang pertama ditulis. Catatan yang paling pertama ditulis daripada qalam. Nah, jadi permulaan tadi kisahnya Allah ada sebelum adanya segalanya, lalu Allah Ta'ala ciptakan nur baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada nur baginda Sayyiduna Muhammad ini Allah Ta'ala ciptakan yang lainnya, termasuk Allah Ta'ala ciptakan itu lauhul mahfuz, kemudian qalam. Bahkan Allah Ta'ala ciptakan dua arasy daripada nur baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala ciptakan juga bahkan surga dan neraka daripada nur baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi belum ada segala-galanya nur baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada. Nah, jadi artinya apa? Ini kisah Allah dan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala yang ada ini kada terpisah daripada kisahnya Allah dan kisah Sayyiduna Muhammad. Mengapa? Karena segala yang ada diciptakan daripada nurnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kadada nang kadada terhubung dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang kayapapun bentuknya di dunia ini semua antar hubung.
Semuaan dari situ diciptakan. Wa qawluhu ilaika aili ajlika ifadatika minka ilaika. Nah, yang mana secara artinya la ifadatika limpahanmu darimu untukmu. Limpahanmu darimu untukmu. Li haditsin, karena ada sebuah hadis dari Rasulullah, apa khalaqtul khalqa min ajlika. Aku ciptakan makhluk ini karenamu wa ya Muhammad. Wa khalaqtuka min ajli. Dan aku ciptakan dirimu itu karenaku. Nah, luar biasa kata-katanya sini. Ya, hadisnya apa? Ya Allah Ta'ala, ku ciptakan makhluk ini untukmu wahai Muhammad. Dan ku ciptakan dirimu itu untukku. Nah, lagi-lagi diulangi lagi. Ku ciptakan makhluk ini untukmu. Atau kuciptakan makhluk ini karenamu. Dan kuciptakan dirimu karenaku. Nah, jadi kisah Sayyidina Muhammad lawan Allah Ta'ala. Nah, kita ini tak buat saja. Kenapa? Karena kita bagian daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Awil ma'na anna ifadatahu ta'ala li Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam ay khalaqahu lahu wa ijadahu iyyahu kana bisu'alin minallahi ilaihi. Atau dalam makna bahwasanya limpahannya Allah kepada baginda Sayyiduna Muhammad itu maksudnya Allah Ta'ala menciptakan baginda Rasulullah, menciptakan untuk baginda Rasulullah dan mewujudkan kepada baginda Rasulullah dengan permintaan Allah kepadanya. Wa dzalika annahu lamma ta'allaqat iradatullah ta'ala bi ijadi khalqihi barazatil haqiqatul muhammadiyah. Dan itu manakala berta'alluq kudrat, bertaalluq iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan, mewujudkan makhluknya, maka muncullah hakikat Muhammadiyah. Wa dzalika indama tajalla binafsihi linafsihi min sama'il awsaf. Dan demikian tersebut ketika Allah Ta'ala bertajalli dengan dirinya kepada dirinya dengan sifat-sifat yang tinggi. Wa sa'ala dzatahu bi dzatihi mawarid al-altaf. Fatalaqqa dzalika as-su'al minhu al-qabul wal-is'af. Dan meminta zatnya Allah dengan zatnya berbagai macam kelembutan, maka bertemulah permintaan tersebut dengan penerimaan serta pengabulan. Fa aujadal haqiqatal muhammadiyah min hadrati ilmihi. Maka Allah Ta'ala jadikan hakikat Muhammadiyah ini daripada hadrah ilmunya Allah. Fakanat uyunan wa anharan, maka jadilah hakikat Muhammadiyah ini seperti sumber-sumber dan sungai-sungai. Summa sulikhal alamu minha, kemudian dikeluarkanlah alam semesta daripada sumber-sumber air dan sungai tadi. Nah, jadi diumpamakan hakikat Muhammadiyah itu nak kayak sungai, nak kayak sumber-sumber banyu. Lalu segalanya diciptakan dari hakikatil Muhammadiyah tadi. Nah, segala yang ada ini dikeluarkan daripada hakikat al-Muhammadiyah, termasuk wujud daripada pada Tuhan kita Nabi Allah Adam alaihissalam, itu diciptakan juga daripada hakikat al-Muhammadiyah atau daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
وورد في الخبر إن الحق سبحانه كان في الأزل ولا شيء معه. Di dalam sebuah khabar dicatakan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala di masa azali itu tidak ada sesuatu bersamanya. Nah, jadi di masa azali itu masa bahkan masih belum ada lagi kisah lauhil mahfuz, kisah apa-apa, masa azali, masa azalinya Allah. Nah, di masa azali ini Allah taala ciptakan takdir mubram. Nah, takdir mubram itu yang kada bisa berubah, itu sudah dari masa azalinya Allah. Sedangkan takdir muallak itu dituliskan oleh lauhil mahfuz. Nah, takdir mubram itu sedikit pun tidak bisa berubah. Kalau takdir muallak itu bisa berubah dengan doa ataupun usaha ataupun yang lainnya. Fabarazat haqa'ikul mawjudat syu'unan malhudatan la wujuda laha. Maka tampaklah hakikat-hakikat segala yang ada ini menjadi sesuatu yang bisa diterka tapi tidak ada wujudnya. Tidak ada wujudnya masih, tapi bisa diterka. Wa qalatil asma'ul ilahiyah innakumul ana la ta'rifun li'annakum fi butunil butun. Lalu ujar asma Allah, kalian sekarang masih tidak mengetahui karena kalian masih berada di dalam batinnya batin. Nah, jadi batinnya batin artinya masih belum ada lagi wujud zahirnya, sudah batin di batinnya batin di dalam benar. Falau adhartumuna la dhaharat fina ahkamukum. Maka andai kata aku tampakkan, andai kata kalian ditampakkan, maka akan tampak pada kami hukum-hukum kalian. Watawajjahat fina tasarifukum, dan akan terarah pada kami berbagai macam tasrif untuk kalian. Fa'araftum wa'arafna, maka kalian akhirnya mengenal dan kami pun mengenal kalian. Kalian tahu kami dan kami tahu kalian. Nah, ini asma Allah bertawajjuh dahulu kepada makhluk-makhluknya masih di dalam butunil butun. Fatawajjahatil asma'ul ismi ar-rabbi bima tawajjahat ilaiha bihaqa'ikul wujud. Maka akhirnya bertawajjuhlah asma kepada nama Tuhan, yang mana dengan nama Tuhan tersebut terarah kepadanya hakikat segala yang ada. Fatawajjaha huwa ayal ismu rabb, maka akhirnya bertawajjuh satu nama yang dengannya tadi segala yang ada itu tampak. Bidzalika ilal ismi, itu bertawajjuh kepada nama Allah, ilal ismi Allah. Fatawajjahal ismu Allah, maka akhirnya bertawajjuhlah nama Allah. Bidzalika, dengan demikian tersebut, ilal dzatil aqdas, kepada zat yang tersuci. Allah itu kan nama bagi zat tadi. Lalu zat aqdas tadi berkata, faqala inni mubrizun ma talabu, aku akan menampakkan apa yang kalian pinta. Fakana an hadha sual buruzul wujudi bi asrihi, dengan permintaan inilah tampak segala yang ada semuanya. Wa awwaluhun nurul muhammadi, dan yang pertama yang ada ini adalah yaitu nur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini sudah di luar nalar manusia lah, di luar nalar daripada kita. Yang penting kita baca aja dulu. Nah, kita pahami, kita resapi gitu. Sedikit demi sedikit. Fa in qulta kaifa yashihhu tawajjudu min haqa'iqil mawjudat fil azali wa hiya idzaka ma'dumatun. Bagaimana jika engkau bertanya bagaimana bisa bertawajjuh daripada hakikat segala yang ada di dalam azali sedangkan hakikat segala yang ada itu masih tiada, masih belum ada.
Qultu na'am, maka aku jawab iya, hiya ma'lumatun idzaka, dia memang masih belum ada. Walakin lamma aradallahu zuhuraha, tetapi manakala Allah Ta'ala menghendaki menampakkan daripada hakikat segala yang ada tadi, abraza minha suwaran tushbihul khayala, maka Allah Ta'ala tampakkan padanya berbagai macam rupa yang seumpama khayalan. Auhiya ainul khayalat, atau bahkan itu adalah murni daripada khayalan. Wal khayalat yasihhu minha tawajjuh wal khitab, sedangkan daripada khayalan tadi bisa itu bertawajjuh dan berkhitab, bisa akhirnya tawajjuh di sana diarahkan dan berkhitab sana. Nadhira ma yarahu na'im fi naumihi, seumpama yang dilihat oleh orang yang tidur di dalam tidurnya. Min suwarin wa khayalatin, daripada rupa-rupa dan khayalan. Yukhatibuha wa tukhatibuhu, yang mana dia berbicara ketika tidur tadi dan khayalan tadi pun berbicara kepada dia. Walau wujudalah, dan itu masih belum ada. Fafham intaha, maka pahamilah intaha, sampai di situ. Nah, jadi artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada hakikat segala yang ada tadi padahal masih belum ada, lalu Allah Ta'ala tampakkan dulu rupa-rupanya yang seumpama khayalan. Nah, dari khayalan inilah akhirnya apa? Di situ bisa dia meminta kepada Dzatul Aqdas tadi. Seperti orang yang tidur. Tidur itu kan khayalan juga. Mimpi itu kan nyata. Tapi ada rupanya, tapi ada gambarannya. Wa yuhtamalu annal man'a minhu ibtida'u hadhihi at-tala'ah wa ilaihi in wa ilaihi intihauha ala ilallahi tasiru umur. Bisa jadi juga makna daripadanya itu permulaan munculnya dan kepadanya lah puncaknya. Nah, intinya apa? Sederhanakan bahasa yang sulit tadi. Intinya Allah Subhanahu wa taala menghendaki dalam penciptaan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penciptaan makhluk ini untuk apa? Yaitu untuk mengenal Allah. Fabi arafuni. Nah, fabi arafuni. Kehendak Allah dalam menciptakan kita yaitu supaya kita bisa mengenal Allah. Bisa ma'rifat lawan Allah. Dan perintah untuk beribadah itu pun juga untuk ma'rifat lawan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Nah, menyembah Allah ya dengan ma'rifat lawan Allah. Ujung-ujungnya ibadah ya ma'rifah. Kenal lawan Allah. Nah, ma'rifat lawan Allah Subhanahu wa taala ini itu berbagai macam modelnya, berbagai macam rupanya. Ada ma'rifat lawan Allah dari af'alnya Allah. Ada ma'rifat daripada asma'nya Allah. Ada ma'rifat lawan zatnya Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Cuma yang perlu kita pahami, nang kayak apapun kita kotornya, yang kayak apapun kita ini banyak dosanya, yang kayak apapun manusia itu inya durhakanya, semua yang ada, manusia, jin, malaikat, itu diberi potensi yang sama untuk bisa ma'rifat lawan Allah. Jadi sama aja bisa potensi gasan ma'rifat itu. Dan potensi untuk ma'rifat ini macam-macam. Ada yang bisa menjalaninya dahulu untuk suluk ilallah puluhan tahun hanya dibukakan ma'rifat. Ada juga nang suluk kepada Allah hanya hitungan tahun, hanya hitungan bulan, hanya hitungan hari.
dan itu berbeda-beda sesuai dengan karunia Allah. Jadi mudah benar Allah subhanahu wa ta'ala hendak mengangkat hambanya daripada kubangan dosa kepada kubangan ma'rifat kepada Allah. Kubangan nur cahaya ma'rifat lawan Allah. Itu mudah sekali. Terkadang-kadang tanpa proses. Ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala secepat mungkin. Semudah mungkin. Dan itu terjadi kepada para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang awalnya perampok. Begitu mudah Allah ta'ala menariknya. Lalu menjadi orang khusus. Awaluhal lusus wa akhiruhal khusus. Awalnya itu menjadi perampok, pencuri. Tapi akhirnya menjadi orang yang khusus. Ada juga wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang awalnya itu menjadi penari, menjadi wanita penghibur, ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan secepat mungkin menuju hadrahnya Allah. Kada peduli dosa orang itu sebesar apa. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Karena semuanya berasal daripada Nur Muhammad. Nah, kalau sudah berasal daripada Nur Muhammad tadi, mudah sekali jika Allah ta'ala menghendaki orang tadi kembali kepadanya. Nah, makanya kita dalam suluk ilallah subhanahu wa ta'ala di dalam tariqah tijani, hujung-hujungnya apa? Salatan tu'arrifuna biha iyyah. Salawat yang bisa mengenalkan kita lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenal lawan Rasulullah ini bukan hanya sekedar kenal nama sidin. Bukan hanya sekedar tahu hadis sidin. Bukan hanya sekedar tahu lawan akhlak-akhlak sidin, lawan macam-macam keadaan sidin. Kenal lawan Rasulullah ini dituntut kita kenal sampai kita ma'rifat bujur-bujur lawan Rasulullah. Nah, itu macam-macam wali tadi diberi daripada ilmu Nur Muhammad ini. Dan itu semuanya tergantung daripada karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang hendak wusul kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti ujung-ujungnya, puncak-puncaknya melewati ilmu nur Sayyiduna Muhammad. Siapapun, tidak ada yang bisa melewati berbagai macam halangan, berbagai macam cobaan untuk ma'rifat kepada Allah, kecuali dengan adanya gaib. Gaibnya siapa? Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anggap aja kita ini hendak musafir. Hendak musafir ke tempat yang jauh. Nah, di perjalanan tuh ada singa, ada binatang-binatang buas. Jalannya pun lawan rongsor. Di jalannya tuh pun banyak perampok, banyak duri-duri. Melewati gunung, melewati lembah, melewati lautan. Yang sangat berbahaya, banyak binatang-binatang buas di bawah lautan tadi. Nah, kita tuju apa? Hadrah ilahiyah. Nah, tidak akan bisa kita lewati semua rintangan-rintangan tadi kecuali dengan dituntun nur daripada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita berbicara Rasulullah tidak sekadar berbicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sisi zahir sidin. Kada. Yang kita bicarakan ini bahkan sampai ke batinul batin sidin, yaitu sampai hakikat al-Muhammadiyah. Yang mana daripada segala yang ada ini diciptakan itu daripada diri sidin. Dari karena itu hakikat al-Muhammadiyah tadi, itu kadada bicara terputusnya madat Rasulullah. Nah, walaupun Rasulullah itu sudah berpulang ke rahmatullah secara hukum manusiawi, tetapi dari awal penciptaan dunia ini sampai hari ini, sampai hari kiamat, itu memerlukan madad daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhentinya madad Nur Muhammad ini akan mengulah dunia ini menjadi hancur lebur. Kadada pun satu tempat yang terlepas dari pandangan
nur sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana aja di ujung dunia mana aja itu kada terlepas daripada pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah subhanahu wa taala itu memberikan kepada Rasulullah ilmul awwalin wal akhirin, ilmu-ilmu orang yang terdahulu bahkan yang akan datang. Semuanya itu sidin ketahui. Semuanya itu sidin ketahui. Bahkan Rasulullah diberitahu siapa yang bersolawat kepada sidin. Nama kita disebutkan ketika kita bersolawat kepada Rasulullah. Wahai malaikat, malaikat, wahai Muhammad, ini ada fulan bin fulan bersolawat kepadamu. Wahai Muhammad, si fulan bin fulan mengucapkan salam kepadamu. Nah, makanya daripada salah satu pintu berbakti kepada kedua orang tua itu dengan membaca solawat. Kenapa? Karena orang tua kita itu senang. Nama sidin disebut oleh malaikat di hadapan Rasulullah. Nama kita si Ano bin si Ano, nama kuitan kita disebut. Makanya orang yang bersolawat itu akan memberikan syafaat kepada ahli kubur. Kita bersolawat, kuitan kita mendapatkan rahmatnya juga. Walaupun kada kita hadiahkan, apalagi kita hadiahkan. Kita baca surah Fatih 3:13 hadiahkan bang kuitan. Apalagi itu. Jelas orang-orang yang dikubur itu mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Andai kata di dunia ini nah dibandingkan ditukarakan lawan alpat atau apa, lebih bahagia mereka. Diberikan solawat kepada mereka. Di dunia nih kuitan kita ditukarakan apaan sih ketujui. Nah lawan kita kirimi solawat. Apalagi surah Fatih yang dikirim, pahalanya itu lah, itu lebih bahagia. Nah, andai kata kita bisa melihat, mungkin nang kayak apakah? Kayak himungan bubuhan sidin. Nah, makanya itu solawat inilah yang menghubungkan kita ke alam malakut. Solawat ini menghubungkan kita ke alam mulk dan alam malakut. Nah, bahkan roh kita ini itu bisa terbang di alam malakut walaupun kita kada sadar. Roh kita ini nah itu di dalam apa ya Rasulullah, apa bila kalian berdenging telinga itu diperintahkan apa untuk membaca solawat. Idza tannat udhunu ahadikum falyadhkurni waliyusalli alayya wal yaqul dzakarallahu man dzakarani bi khairin. Ya Rasulullah, barang siapa yang berdenging telinganya menginging hendaknya menyebutkan namaku Muhammadur Rasulullah, sebut dulu nama sidin, kemudian ucapkan selawat. Setelah mengucapkan selawat kemudian baca dzakarallahu man dzakarani bi khairin. Semoga Allah menyebutkan orang yang menyebutkan namaku dengan baik. Kenapa jadi ada seperti itu? Karena ketika suatu masa itu bisa roh kita di alam malakut ini ke Sidratul Muntaha, ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha tadi ada makam Rasulullah, yang mana makam Rasulullah itu selalu memintakan bertanya umatku sampai hari kiamat. Nah, itu ada bagian daripada zat Rasulullah di Sidratul Muntaha yang selalu bertanya umatku ya Allah. Ketika itu bisa salah satu roh kita ini sampai ke Sidratul Muntaha lalu bertemu dengan rohnya Rasulullah yang ada di Sidratul Muntaha yang selalu menanyakan nasib umatnya kepada Allah. Nah, ketika sampai itu Rasulullah akhirnya menyebutkan, ini fulan bin fulan ya Allah berada di hadapanku. Fulan bin fulan berada di hadapanku ya Allah. Nah, disebutkan sidin, roh kita tadi diberikan kebaikan oleh sidin. Nah, lalu akhirnya roh tadi dikembalikan dari Sidratul Muntaha ke jasad. Akhirnya apa? Efeknya tuh bisa menginging telinga. Itu ada di pembahasannya di kitab sini juga.
lalu menginging telinga. Nah, cuma orang baik bang, orang ibaratnya orang Islam nih. Mun orang kada Islam lain kisah, itu menginging sakit telinganya. Nah, ini orang Islam, orang beriman, apalagi orang tarekat. Lalu menginging telinga, dari karena itu kita disuruh apa? Mengucapkan Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Zakarallahu man dzakarani bi khairin. Semoga Allah juga menyebut nama orang yang menyebut namaku dengan kebaikan. Artinya Rasulullah tadi menyebut nama kita. Ini ya Allah fulan bin fulan. Didoakan sidin kita. Lalu kita doakan mudah-mudahan Allah menyebut nama sidin. Nah, jadi sebenarnya di alam ruh itu begitu intens hubungan kita lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak kita memegang tarekah Ahmadiyah, Muhammadiyah, At-Tijaniyah, setiap hari kita melazimkan wirid minimal 250 kali solawat. Minimal 250 dengan wazifah dan dengan Jawharatul Kamal menjadi 200 sekian. Jawharatul Kamal itu barang pentingnya solawatnya. Allahumma shalli wa sallim ala. Jadi 250, lazim pagi, lazim sore, wazifah 50. Tambah Jawharatul Kamal 12. Nah, semenjak itu kita mengamalkan itu sebenarnya hubungan kita begitu mesra lawan Rasulullah di alam malakut. Cuma kita ini dihijab. Oleh apa hijabnya? Oleh dosa-dosa kita. Oleh lalainya kita. Oleh cintanya kita lawan dunia. Sehingga alam malakut itu didinding oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita kada melihat kemesraan roh kita dengan rohnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, andai kata kita dibersihkan oleh Allah, itu akan melihat. Akan melihat. Nah, jadi kada apa-apa, kada melihat tuh ada apa-apa kita, yang penting terus bersolawat. Dan kaina, insyaallah kita di alam barzakh itu akan mendapatkan istilahnya hasil daripada yang kita amalkan hari ini. Masya Allah, ternyata Rasulullah itu sayang lawan kita, ternyata Rasulullah itu sedih perhatian lawan kita, ternyata Rasulullah itu cinta lawan kita. Secara umum umat terjadi cintai sidin, apalagi umat yang mewajibkan untuk dirinya dan dibimbing oleh seorang wali besar Sayyiduna Qutbil Maktum Ahmad bin Muhammad At-Tijani untuk mengamalkan istighfar, mengamalkan sholawat, mengamalkan zikir setiap hari, tidak terputus oleh hari raya, tidak terputus oleh macam-macam. Ada urusan hari raya, ada urusan apa, ada urusan, terus kita setiap hari istighfar, setiap hari sholawat, setiap hari zikir. Nah, kayak apa kita kada anu gitu dah. Nah, jadi mudah-mudahan kita ini diberikan Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan di dalam tarekah ini. Untung benar sudah kita ini, untung benar sudah. Untung benar, cuma kita kada sadar lalu kita melihat apa yang diberikan oleh Allah taala kepada kita. Hidayah bisa beristighfar, hidayah bisa bersolawat, hidayah bisa membaca wazifah, hidayah bisa membaca hailalah. Itu karena kita kada sadar terlihat kecil. Terlihat kecil, padahal itu hidayahnya ngalih. Ngalih ya. Amun kita kada dipilih oleh Allah Ta'ala, kada akan bisa. Titik. Kada tahu urusan sudah. Mau apapun orangnya, mau sedekat apapun dengan mukaddam, mau bagana itu di peskah, mun Allah kada memilih. Kada bisa. Semuanya adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita lagi yang menjaganya. Nah, padahal ini besar jika dibandingkan dengan kekayaan, dibandingkan dengan apapun nikmat selain setelah iman, nikmat iman dan Islam, itu nikmat Allah taala berikan lisan kita ini selalu istiqamah dalam istighfar, salawat dan zikir. Nah, kita kada sadar tadi, padahal roh kita ini mesra dengan Rasulullah karena kita banyak dosa, banyak kita apa terhijab, banyak kotor hati kita, banyak penyakit itu kada melihat. Nah, mudah-mudahan disembuhkan Allah
minimal sebelum keluarnya kita, roh kita daripada badan kita sudah bersih berataan. Nah, minimal di situ. Buya pernah berkisah, ini Buya lah berkisah lain ulun gitu nah. Karena percaya-percaya kadang-kadang kada percaya lawan Buya keterlaluan pulang. Amun non ulun kada percaya kada apa-apa ya Allah. Ada Buya mengisah. Ada seorang mukaddam, ada ikhwan meninggal sudah dua-duanya ikhwan tadi. Ya. Jadi pas ziarah ke raudhah, aku melihat ibu ya mukaddam itu lawan ikhwan itu tadi itu di raudhah tuh disuapi oleh Rasulullah. Kulihat si anu je Buya mukaddam anu lawan si anu, haji anu disuapi oleh Rasulullah. Diberi makan nih disuapi oleh Rasulullah. Begitu intensnya, begitu dekatnya orang Tijani itu lawan Rasulullah. Bagaimana tidak dekat? Nang dibacanya Al-Fatih 5 ukhdik 250 kali sehari. Dan itu kipian kira ringan lah berat. Mun kada dapat taufik inayah hidayah daripada Allah. Ada kawa pampian biar nang kosong ka waktu ngapa ka galing-galing bener ae kada kawa. Kada kawa. Sebuting nama Allah aja kada kawa. Mudah-mudahan kita seperti itu, walaupun kita ini banyak salah, banyak dosa yang kayak mukaddam tadi, kayak ikhwan tadi. Disuapi oleh Rasulullah. Di hadrahnya, di raudahnya Rasulullah. Dan yang berkisah ini Buya. Lain ulun gitu. Nah. Insya Allah aja Buya. Kulihat sih seperti itu di sini. Nah Buya, Masya Allah sih dia. Dibukakan Allah sih dia. Gitu nah. Kalau Buya dilihatkan kayak itu artinya Sidin mesra sudah gitu nah paham-paham aja lagi. Sidin kau melihat ya Allah. Melihat si pulan bin pulan. Artinya Sidin pun sebelum ke alam barjah sudah melihat. Untung kita dan semua itu didapatkan kenapa? Karena kita bertaluk dengan kekasihnya Rasulullah siapa? Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Allah Ta'ala memberikan kelebihan yang luar biasa kepada Sayyiduna Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Nah, ketika kita mencintai Sidin, ketika kita berpegang lawan Sidin, berpingkut lawan Sidin, Allah pun juga memberikan kepada kita apa yang dilimpahkan kepada Sidin. Karena kita mencintai. Karena kita mencintai. Almarhum Ahmad, seorang bersama orang yang cintai. Kita cintai, kita makanya bujur-bujur kita pegang janji kita, bayat kita dengan Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Jangan keluar sedikit pun, jangan mudah menoleh kepada siapapun. Kita kada menghinakan yang lain, kita kada menyambati yang lain. Yang lain kita agungkan, yang lain kita cintai. Cuma yang nomor satu di dalam hati kita, Sayyiduna Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani setelah Rasulullah. Bohja berarti kada anu lawan guru anu, kada anu lawan wali anu. Buhannya gin sama, buhannya gimana mursatukan gurunya juga. Berataan tarekat tuh kayak itu. Bila kada menomor satukan perguruan, siapa lagi nang di nomor satukan? Baik nang di nomor satukan itu dijadikan. Dijadikan guru. Jadi jangan kita toleh kepada nang lain. Ya sekedar menghormati, oke. Mencintai, oke. Mendoakan kebaikan, oke. Tapi untuk memberikan seluruh hati itu hanya kepada baginda Rasulullah dan Sayyiduna Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Tawajjah nahwana. Jadi kita disuruh untuk bertawajjuh murni hanya kepada Sidi Syekh radhiyallahu taala anhu. Jangan kita mudah terapa yuk melihat orang itu silau dengan berbagai macam kehebatan yang lain. Itu silahkan bagi yang lain itu menghormati guru inya siapa tuh mungkin kita kada orang kita jangan maksa orang tapi kita pun kada hendak dipaksa orang. Nah, silahkan orang menomorsatukan gurunya, kita pun juga silahkan kita menomorsatukan guru kita tanpa merendahkan nang lain. Pak guruan, kuitan kita. Nah, dan Sidin bertanggung jawab dunia dan akhirat kita. Dan kita tujuan kita apa berpegang lawan Sidin sampai kita bertamuan lawan sumber daripada ilmu. Sumber ilmu ini siapa? Ya Rasulullah. Sumber ilmu Rasulullah. Alah kayak orang menabuk sumur juga.
kita ni fokus sebuting tabu kajatum rezeki. Dari sakilan sampai semeter, dua meter, tiga meter, sampai sepuluh meter, tak dapat banyu sumber. Sumbernya banyu siapa ya Rasulullah? Nah, jangan sampai kita, nah kayak orang menabuk sumur sakilan, cari lagi titik yang lain, pina rame di titik lain tuh ada lagi banyu, tabuk pulang, dapat dua kilan, alih lagi ke lain. Lalu kada mau tak dapat banyu sumber tuh karena semuanya tuh bermuara kepada Rasulullah. Bukan kita kada menghormat yang lain, kita hendak berfokus. Bila sudah bertamuan Rasulullah, ya sudah, itu sumber segala ilmu. Kada ada artinya nah kayak apa aja nang lain sudah. Kada perlu lagi kita perlu lawan Rasulullah aja lagi. Nah, Sayyiduna Syekh Ahmad Muhammad Atijah ini sidin hendak mengarahkan kita nih fokus ke Rasulullah. Sampai ke Rasulullah ya tugas Rasulullah. Nah itu misi sidin seperti itu, bukan sidin menangati kita kalain-kalain itu karena kayak orang berdagang. Bila sudah nukar sini mambil sih, jangan lagi mambil di sana. Nah, kada kayak itu. Salingkuh aja bukan pasar tuh. Kada kayak itu. Syekh Ahmad bin Muhammad Atijah di sini menjaga akan kita. Supaya fokus, supaya sampai ke Rasulullah. Mun sudah bertemu Rasulullah, sidin nyanyi sih apa-apa, aku ini mukaddam. Gurunya siapa Rasulullah? Tarekahnya tarekah Rasulullah, aku hanya mukaddam. Nah, cuma prosesnya panjang sampai ke Rasulullah itu. Ya minimal kita mudah-mudahan sebelum akhir hayat kita sudah ditemukan oleh Rasulullah dan marifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena marifat kepada Allah itu hanya bisa didapatkan dengan melihat wujud daripada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai hadis ya Rasulullah, Pak, man ra'ani faqad ra'a al-haq. Barang siapa yang melihat aku maka melihat Allah al-haq. Kayak apa aja Abu Jahal kok melihat dua, Abu Lahab melihat dua, nya melihatnya Muhammad bin Abdullah lain Muhammad Rasulullah. Makanya kada kau melihat. Makanya sahabat itu nang kayak apapun, titel sahabat itu nang kayak apapun rendahnya, itu tetap afdal sahabat. Ada yang pernah menanyakan, lebih afdal mana Sayyiduna Muawiyah dengan Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz? Sayyiduna Muawiyah ini kan ya dalam sejarah kita macam-macam kan mengetahui sejarahnya. Ada kelas dengan Sayyiduna Ali macam-macam ada ya, semua itu ya, terjadi dengan para sahabat. Sedangkan Sayyiduna Umar Syekh Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz terkenal raja yang adil. Mana lebih afdalnya? Lalu ada ulama yang menjawab, wallahi debu yang ada di batis di kaki Sayyiduna Muawiyah ketika sidin berperang dengan Rasulullah itu masih lebih afdal daripada Umar bin Abdul Aziz. Debu sandal sidin aja masih lebih afdal. Para sahabat marifatnya dengan melihat Nabi, itu nang kada kau ditanding. Melihatnya dengan melihat Nabi. Marifatnya dengan itu sudah lawan Allah. Rasulullah itu makanya sidin dengan membacakan ayat Quran pun sahabat itu sudah rasuk masuk. Makanya kada gampang pian qori-qori itu kada gampang itu membacakan Quran wa ba'asbi rasulun min anfusihim yatlu alaihim ayati. Tugas Nabi itu membacakan ayat Quran yang pertama itu wa yuzakkihim menyucikan. Dengan dibacakan ayat Quran tadi jiwa para sahabat itu sudah menjadi suci. Makanya khutbah Nabi itu banyak Quran. Dalam setiap khutbah itu sini ada membaca sering baca surah Qaf. Ya alhamdulillah habis itu dibacakan sini Quran di khutbah itu. Dengan sini bacakan Quran sudah taruqyah. Rasulullah membacakan langsung hilangan berbagai macam kekotoran nada dan melihat pulanglah Rasulullah. Mazhar saling sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mudah-mudahan kita kau mengkaramakan lawan Rasulullah, lawan Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani kita pegang. Jadi orang itu istilahnya raga papan. Nah, jadi silah Guru Nurdin itu bahari apa? Dikuliti aja sidin aku awakunnya kada melepas pada Tijani. Jangankan nak dapat dikuliti, ada yang memang dikuliti awak.
kada terlepas tuh, saking kita yakinnya, saking yakinnya. Nah itu aja, tapi kita kada merendahkan lah, cuma kita istilahnya wajar aja, orang pun wajar aja jalan gurunya. Intinya kita kada boleh menyalahkan orang lawan gurunya, silakan full-fullan, kita pun lawan guru kita harus full-fullan. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma rzuqna min afiyah wa salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.